بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim amma ba'du qala sallim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin Fir'aun ini satu cabang masalah law ra'a man yuridu salatan wa bisawbihi najisun ghairu ma'fuin anhu lazimahu ya'lamu law ra'a, jika lo melihat ia seseorang, siapa aja, man akan orang, yuridu yang ingin solatan, ingin solat, dia ngelihat orang lagi pengen solat, wabisaubin najisun, sementara ya di bajunya ada najis, di baju orang yang pengen solat itu. Najis yang mana? Najis ghairu ma'fuin anhu, yang tidak dimaaf. Najis yang tidak dimaaf. Ada di baju orang yang pengen sholat. Lazimahu i'lamu, wajib ya fa'il ro'a. Ya. Wajib dia akan dia orang yang ngelihat tadi i'lamu, oleh memberitahukannya. Ya, abang itu ada najisnya bang. Bilangin. Jadi sesuatu yang dapat membatalkan sholat dia tahu, bilangin. Jangan dibiarin. Nah kita kalau kita dibilangin kita salah, jangan marah. Wa yufa amma jaffa min zarqi sa'ir tuyuri fil makani iza amatil bawabi. Kelewatan ya. Wa kadza yalzamu ta'limu man ra'ahu yukhillu bi wajibi ibadatin fi ra'i muqalladihi. Wa kadza, dan seperti ini pula ya. Wajib ya memberitahukannya. Yalzamu ta'limun, tak yalzamu ta'limu man ra'ahu yukhillu, wajib memberitahukan orang yang melihat ya dia seseorang yukhillu, yang mencederakan biwajibi ibadai ya biwajibi situ ya iadatin, pakai ya, pakai ba. Coba. Biwajib ibadatin, dengan wajib ibadah. Fi ra'i muqalladihi, dengan wajib ibadah pada pandangan, enggak ada yang pakai ya. Wajib ya sama semua kitabnya ya. Ya sama semua ya. Pada pandangan orang yang diikutin, pandangan imamnya. Jadi wajib ya, wa kadza ta'limu, dan seperti ini pula wajib yalzamu, wajib ta'limu memberitahu, mengajari, man ra'ahu, orang yang dia lihat yukhilu, merusak, mencederai, biwajibi ibadatin, dengan yang wajib ibadah. Iya.
Enggak ada yang iadatin, enggak ada ya. Wajib mengulang. Ada. Ya, ikutin di sini. Biwajibi ibadatin, dengan yang wajib ibadah. Pada pandangan orang yang diikuti, pada pandangan imamnya maksudnya. Jadi kalau dia melihat ada orang mencederai yang wajib, dia mencederai yang wajib menurut pandangan yang diikuti yaitu imamnya, dia wajib kasih tahu. Umpama di dalam imam mazhab kita, imam kita Syafi'i, ya, ada orang sampai kebuka aurat, kelihatan aurat. Itu kan kalau umpama kelihatan aurat, wajib ulang sholatnya. Itu, maaf mas, itu bokongnya kelihatan, belahannya kelihatan mas, maaf. Ya. Wajib diulang. Nanti dia mengulang kagak itu terserah dia itu mah. Jadi wajib ulang. Tahu itu ya dapat mencederainya, merusak ibadahnya. Baca fatihahnya ada yang kurang. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin, mau begitu aja. Ya. Ntar bilang tadi ada yang kurang mas bacanya. Masa? Iya. Gitu ya. Karena kenapa? Karena itu wajib dia ngulang kalau begitu. Jadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib dia ngulang, maka dia, kita ngelihat itu dia meninggalkan itu, wajib kita kasih tahu. Tatimatun, ini satu penyempurna. Yajibu, wajib hukumnya al-istinja'u, istinja' cebok min kulli kharijin mulawisin bima'in, dari setiap yang keluar yang berlumur dengan air. Wajib istinja. Wa yakfi, dan cukup padanya ghalabatuz zanni zawali najasati, kuat dugaan hilang najis. Jadi kalau untuk istinja itu cukup ghalabatuz zann zawali najasa. Sudah cukup hilang. Enggak wajib sebenarnya pakai sabun ya. Kita suka pakai sabun ya. Emang enggak boleh? Boleh. Tapi di sini enggak wajib. Jadi apa? Ghalabatuzzan. Boleh pakai sabun. Bau mama, gatal mama. Tapi gatal mulu kayaknya ini. Kurang bersih sih ceboknya, kurang bersih berarti ya. Masih ada belepetan. Itu pakai sabun ya. Silakan. Kalau memang masih begitu. Wa yakfi fihi ghalabatuz zanni zawal najasati wala yusannu aina izin syammu yadi, dan tidak disunahkan ketika itu cium tangannya. Enggak disunahkan. Enggak disunahin. Masih bau pun enggak ya? Ya kayak gimana gitu ya kan ya. Ya. Penting udah 3 kali udah bersih, kayaknya udah kagak ada rasa, baunya udah enggak ada. Udah cukup. Gitu. Ya, jadi enggak sunahin tuh cuma. Oh, udah enggak bau, udah hilang lah, enggak. Ya. Penting udah 3 kali udah bersih. Wayam bagi al istirkhau, dan seyogianya istirkhau, ngeden
Supaya apa? Li'alla yabqa asaruha fitada'i fi syarajil maq'adati. Supaya bakwa tidak tersisa oleh bekasannya di lepitan-lepitan lubang, ya, dubur, ya, dubur, ya, lepitan-lepitan dubur gitu. Kan dubunya kan mengkerut, mengkerut kedenin, kebuka dia. Hah? Udah. Buat ambeien ya hati-hati gitu ya. Bersyukurlah kepada Allah enggak ambeien gitu ya. Gitu. Au misalnya si masaatin atau dengan tiga sapuan. Tiga sapuan. Ta'umul mahalla yang meratai akan tempat. Fikuli maratin pada setiap kali. Ma'atan kiatin. Serta membersihkan bijami'i qali'in. Dengan jami' yang qali'in menarik. Iya. Yeah. Itu. Jadi yang menarik. Dengan tiga sapuan yang dapat menarik tempat, meratakan tempat pada setiap kali, serta membersihkan, ya, ya bisa membersihin bijamidin qalin dengan benda yang padat yang dapat menarik, benda yang padat yang dapat menarik. Jadi mesti yang dapat menarik, kalau enggak menarik enggak bisa ini. Ya, sampai sini ya. Wallahu a'lam bishawab.